Ying Skousy Corner. Halo guys, welcome to Mengosi Corner. Hari ini kita akan melanjutkan Plantera. Kemarin aku sudah main. Jadi ternyata kalau kita nggak main ya guys, itu tetap bertambah uangnya. Seperti game-game Android pada dasarnya ya, akan tetap berjalan kalau kita berhenti main. Tapi jadi ada di sini ya. Level 16 sudah. Jadi ada di sini kemarin. Ini alarm clock ini itu meningkatkan waktu yang kita pekerja kita butuhkan ya. Seandainya ini tulisannya 5 jam ya. Sekarang aku sudah upgrade sampai 5 jam. Jadi selama 5 jam aku akan terus mendapat uang begitu. Selama offline ya. Selama kita tidak memainkan game ini. Jadi sekarang aku kaya. Jadi aku sudah level 16. Ini terakhir level 20 terbukanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sampai habis terbuka semua ya guys. Level 16 yang baru apa ya? Jadi ini ada angka. Ini adalah jumlah tanaman ini. Misalnya ini pumpkin 4. Itu aku punya pumpkin 4 petak begitu loh guys. Lalu semua sudah aku beli. Ini adalah total lahan yang bisa kita tanami. Ini saja aku punya 2 yang purple ini karena hasilnya banyak. 5 biji, 1 bijinya 12. Jadi 60 untuk 1 kali berbuah begitu ya. Lalu ada sapi lah baru aku belum punya. Aku mau beli sapi. Karena uangku banyak, aku sudah jadi sultan sekarang. Hihi. Happy lah aku. Penuh. Jadi ternyata hewan itu juga memakan ini ya. Jatah area. Jadi untuk level 17. Jadi ini loh. Kemarin aku ambil 3 kali, guys. Itu semua uang yang kita dapatkan itu dikali 3. Jadi pohon ini yang 1 kali berbuah itu 60, itu kalau kita ambil multiplier kali 3 itu kali 3, guys. Jadi 60 dikali 3 ya, mantap sekali. Ini yang bikinku cepat jadi sultan begitu. Teri aku sudah punya 3 dan kelihatannya nggak ada mendekat, nggak ada yang bisa mendekat sudah. Ini sudah punya 4. Aku kemarin main ini sampai malam. Ya nggak terlalu lama guys, karena gamenya asik jadi nggak terasa yo. Oke hari ini. Jadi sapi, apa yang kamu hasilkan? Wih susunya mah. Ini ada pendatang yang sedang lewat ini guys. Kemarin dia sering lewat. Jadi kalau kita klik kita bisa dapat koin seperti ini. Janganlah pergi dulu. Iya. Jadi 48 kali berapa itu tadi? Kita akan buka area baru. Ini mahal sekali. Ladybug itu dulu 120. Karena bertambah levelku, Ladybug jadi 450 harganya. Kita akan buka 2. Bisa sampai seberapa jauh kah? Kita akan lihat yo. Wih. Bisa sampai berapa kah? Kita buka saja. Bisa gini kah? Gitu. Oke. Jadi aku menggunakan mengambil expansion supaya jumlah pekerjanya bertambah dan jumlah lahannya bertambah. Aku mau beli sapi lagi. Sapi. Enak yo jadi sultan. Oke lah, aku mau tambah ini. Kita akan menanam ini. Akan terbuka lagi baru nanti yo. Sudah 3. Udah nanti aja dah.
nanti level 17 ini. Gak jadi, cancel, batal. Oke. Pohon, oke. Pir, jeruk, apel. Oke, kita akan tanam lagi satu. Banyaklah. Karena areanya sudah lebar ya, kita ambil satu lagi, Terry. Atau dua kah? Biarinlah aku kaya. Jadi ini sudah sampai di tengah ini monster itu. Terry, bekerjalah yang benar, Terry ya. Wah, wes habis, biarin. Aku kali 5 supaya cepat penghasilan kita. Terry, kamu kenapa ngumpul di situ semua? Sebelah sini, Terry. Ayo cepatlah turun ini. Jadi aku harus bantu untuk memetik. Karena kalau enggak akan bisa diambil. Susu. Di mana susu? Susu. Jadi ini bisa lagi. Oke. Kita beli lagi ya. Oh, enggak bisa di sini. Lalu di sebelah mana kah? Oke. Takut. Wah. Cukuplah 5 jam ya, nggak usah ditambah itu. Jadi cukup banyak bertambah. Happy lah aku. Enak sekali kalau punya pemasukan yang langsung masuk tanpa kita harus bekerja begitu. Ya semua nggak bisa dari semua harus dari awal ya guys, nggak bisa instan. Segala sesuatunya itu tidak bisa instan. Jadi jangan jangan merasa gagal dulu pada saat kalian baru memulai. Ya memang lebih mudah mengatakan daripada melakukan ya. Aku sering merasa gagal kalau nggak ada hasil begitu. Tapi ya memang ini adalah salah satu hal yang harus aku pelajari juga. Setiap hari dalam hidup ya aku harus terus mengingatkan diriku bahwa nggak ada segala sesuatu yang instan begitu guys. Semua butuh usaha keras dan kesabaran. Pada waktunya nanti ya, pada saatnya nanti kalian pasti akan memanen hasilnya begitu. Ya ada yang cepat, ada yang lambat prosesnya. Karena setiap orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Begitu. Jadi hasil setiap individu tidak ada yang sama, ya. Jadi harus sabar. Wah. Sudah 19.000 lagi, wah, aku cepat sekali. Kemarin mengumpulkan 1.000 aja susahnya, minta ampun. Memang harus berani memiliki aset ya, berinvestasi begitu. Aku menghabiskan uangku untuk beli ini itu kemarin. Tapi hasilnya ya seperti inilah. Happy aku. Jadi aku sampai tidak kelihatan. Yang mana tanamannya ini? Apalah itu? Aku belum lihat susumu. Mana susunya? Aku ingin lihat modelnya susunya. Lihat dari sini kan bisa ini. Oke lah. 75 harganya. Wih. Kenapa mahal sekali? Jadi semakin banyak sapi yang aku punya, hasil susunya semakin mahal guys. Karena dia bahagia ya, punya teman. Susunya jadi berkualitas. Oke. Ayo sebentar lagi, 15. Aku harus membeli beberapa tanaman lagi ya, masih banyak ini.
berapa? 15. Okay. Kita akan tanam ini saja lagi. Di sini kan. Iya. Lalu di sini. Ini berapa? 15. Ada yang lewat. Om, jangan cepat-cepat larinya, Om. Berapa itu aku klik itu tadi, guys. Kalau bisa 100 atau 1000 sekali klik. Wih. Mantap pasti. Buah. Wah, sudah level 17. Ada yang terbuka ini. Ini apa lah ini? Cabbage. Kita akan tanam cabbage di semua sisa. Wih. Oke lah. Sudah penuh kah? Oke, pumpkin. Oke, ini lagi. Carrotnya lo kasihan, kamu sini aja. Oh, enggak usah lah. Wah, telah hancur. Oke lah, tak buang. Aku beli tanaman aja. Beli ini lo pohon. Nah, ini. Nah, ini pohon ini maksudku. Sebentar. Sebelah sini. Ya, mantap lah. Uangku banyak sekali. Ini bisa kami lagi. Udah nggak bisa. Jadi kurang lebar areanya. Haruskah kita nambah? Nggak usah lah yo. Baba. Oke. Jadi kalau kita tinggal tidur, uangnya masuk sendiri. Besok bisa langsung jetring begitu. Belanja itu menyenangkan loh. Makanya ada yang bilang shopping itu terapi. Ya, kalau nggak ada uangnya ya jangan shopping ya. Kita harus menyimpan setiap sen uang kita untuk hasil yang lebih, aset yang lebih besar. No, nanti. Oke lah guys, aku nambah ini 1 jam. Yari. Pekerjanya 13 sekarang. Loh, gak bisa, guys. Gak bisa, guys. Mungkinkah bukan sebelah sana? Mungkinkah sebelah sini? Wah, habislah uangku. Oke. Jadi sudah 15 ya. Orangku sudah 15. 15 itu cukup untuk mencabut ini itu. Yang nyabut lo aku. Mereka hanya lewat-lewat tok gitu, mengambil yang sudah jatuh. Gak bisa kah kamu goyang-goyang pohon itu biar jatuh semua. Teri, kamu dari tadi menggonggong. Mana lah? Mana pengganggunya? Atau kamu sedang caper ke aku? Wah, okay. Susu. Nah, akhirnya aku melihat susumu. Wah, ayo. Katanya uang yang aku dapat nih sesuai levelku ya, guys. Level atau jumlah lahan yang aku buka ya. Wah, sekira wis 100 fox. Sudah ada 100 fox yang diusir oleh si Terry.
Terinya nggak gabut. Ada yang datang. Jadi ada suara jejak itu, cek 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 begitu. Kilong. 500 kali mengambil uang dari Loot Hero. Ini namanya Loot Hero. Loot Hero. 850 sekarang. Kayak stock market aja naik terus. Lanjut. Buka lah. Jadi kita akan membeli ini ya, baru. Wih. Pasang saja semua. Karena sudah tidak ada lagi yang lebih mahal. Wih. Habis uangnya. Oke lah, aku akan beli 5-5 ya, semua 5. Habis lah. Bisa kau beli ini? Ya. Oke. Aku akan membeli semua ya. Pada saat level 20 nanti aku akan sudah kaya. Kita selesaikan semua yang bisa dibeli, kita akan beli semua. Jadi ini 5-5. Semua akan aku beli 5 biji guys yo. Oke. Oh, enggak ada tempat lah sudah. Oke. Wih, 19.000. Oke. Bisa sampai berapa ya lahan ini? Terinya 32.000 guys. Jadi sudah level 18. Wah. Sedikit lagi kita selesai. Menyelesaikan game ini. Kaya. Jadi aku sudah punya semua ya. Level 19 akan membuka ini. Pohon jenis baru. Suara apa itu? Seperti monster gitu. Wih, 900. Prot. Wih, sampai nggak kelihatan ada apa aja di sini. 90 sekarang dia. Jadi semakin besar lahanku, aku akan semakin lama bisa memukul ini. Begitu. Oke, jadi level 19-nya aku terlewat, mohon maaf guys. Aku harus keluar melabrak anak-anak. Malu aku harus melabrak anak-anak, tapi mereka sudah keterlaluan ya. Jadi semua barang dan sampah dilempar ke rumahku begitu. Jadi ya, jangan lakukan itu begitu loh ya. Sebagai komunitas yang kita ini kan hidup bertetangga begitu. Baiknya memikirkan kepentingan orang lain juga begitu. Ya mungkin mereka masih kecil gak ngerti ya. Tapi yang aku sesalkan itu ya, kenapa orang tuanya diam saja begitu. Oke, jadi oh,
gerombol di tengah ya. Oke, tinggal sedikit lagi, kita sudah level 20 guys. Yeah. Jadi yang terbuka itu kuda. Oke lah. Jadi kita akan beli 5. Sip lah. Jadi sudah terbuka semua ya guys. Kita tinggal membuka ini saja lahan. Oke. Wih. Jadi nggak tahu sampai berapa itu ya. Tapi semua sudah terbuka. Aku sudah membeli banyak. Ini. Semuanya punya 5. Ini. Oke. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Sudah 5 semua. Oke. Jadi pohon ini aku memilih guys. Memilih yang mahal-mahal. Uangnya gak cukup lah. Lalu hewannya sudah 5 semua. Ini juga bisa ditambah ya. Oke, jadi ini hanya tinggal menunggu waktu saja, semua akan terbuka dengan sendiri. Jadi semua yang ada di sini sudah terbuka ya. Selesailah tugas kita. Oke, sip lah, aku sudah jadi sultan. Oke. Jadi aku akan berhenti sampai di sini dulu ya, guys. Terima kasih sudah melihatku, menontonku memainkan Plantera. Game-nya cukup simple, cukup adiktif gitu ya. Enggak bisa berhenti sebelum semua terbuka. Oke lah, semoga hari kalian menyenangkan. See you again next episode. Bye bye. Thank you.